Jumpa lagi dengan Miss Uli dan Miss Ambar dari TKK Nasional Plus BPK Perahu. Miss Ambar dan adik-adik semua, hari ini Miss Uli, Miss Ambar dan teman-teman yang lain akan melayani Sekolah Minggu GKI Bandar Lampung. Yes, Miss. Miss Ambar, tapi kita tidak hanya berdua. Iya dong, kita membawa teman-teman juga, Miss Uli. Miss Ambar mau panggil ya? Boleh ya, Miss. Kita panggil satu-satu. Kita geser ya, Miss Uli. Oke, yang pertama ada Miss Rus. Miss Rus. Say hi. Hai, salam adik-adik. Kemudian ada Miss Victoria.
datang kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami, mulai dari anak-anak balita sampai semua teman-teman kami yang lain. Kami berdoa supaya kiranya pujian yang kami bawa menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Oke, bisa apa? Kita nyanyi sama-sama.
tadi kita tertangkap. Untung kita bisa menyelamatkan diri. Adik-adik sekolah minggu pasti bertanya-tanya, siapakah kami ini? Kami adalah salah satu penduduk kerajaan Yahuda. Tadi kami melihat bahwa raja kami yang bernama Yoyakin beserta seluruh keluarganya, pengawal-pengawalnya, tentara-tentaranya diserang, ditangkap dan ditawan, dibawa keluar dari kerajaan Yehuda oleh raja dari Babel, namanya Raja Nebukadnezar. Bukan hanya itu saja adik-adik, mereka juga mengambil, merampas, membawa semua harta-harta yang ada di dalam kerajaan. Dari emas, perak, semua diambil, dibawa. Oh, kami ketakutan, kami bersembunyi supaya kami tidak ikut tertangkap dan tertawan. Untuk kami bisa menyelamatkan diri. Adik-adik, Miss Lisa punya gambar. Gambar ini adalah gambar seorang raja. Raja ini senang bernyanyi, senang bermain musik, senang buat puisi. Dan raja ini pernah menang melawan seseorang yang tinggi besar, yang namanya Goliat. Adik-adik tahu siapa nama raja ini? Ya benar, nama raja ini adalah Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud ini punya cucu. Dan cucunya Raja Daud punya anak yang namanya Raja Yoyakin. Ini dia Raja Yoyakin. Teman-teman, adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu, Raja Daud adalah seorang raja yang suka memuji nama Tuhan. Raja Yoyakin tidak suka memuji nama Tuhan. Raja Daud, raja yang suka berdoa dan menyembah kepada Tuhan Allah. Raja Yoyakin tidak suka berdoa kepada Tuhan Allah. Raja Yoyakin menyembah kepada patung dan dewa-dewa. Raja Daud taat, dekat dengan Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah, menyenangkan hati Tuhan Allah. Raja Yoyakin tidak taat, berbuat selalu yang jahat, tidak dekat dengan Tuhan Allah. Adik-adik, adik-adik masih ingat dua orang penduduk Yehuda yang tadi melarikan diri karena ketakutan? Nah, mereka itu rakyat dari kerajaan yang dipimpin oleh Yoyakin, yang kerajaannya diserang dan diserbu oleh kerajaan Babel, oleh Raja Nebukadnezar. Raja Yoyakin adalah raja yang tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, sehingga semua rakyatnya pun tidak dengar-dengaran, tidak menyembah kepada Tuhan, sehingga membuat Tuhan Allah menjadi marah. Adik-adik, kenapa ya Tuhan marah? Apa karena Tuhan tidak sayang kepada rakyat penduduk kerajaan Yehuda? Bukan. Bukan itu, bukan karena Tuhan tidak sayang.
Tuhan mau menegur rakyat kerajaan Yehuda yang tidak taat, selalu berbuat tidak baik, tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Tuhan ingin rakyat kerajaan Yehuda menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Allah, menyembah dan berdoa kepada Tuhan Allah seperti nenek moyang mereka, Raja Daud. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian anak-anak yang taat? Yang dengar-dengaran sama mama dan papa? Kalau Miss Lisa yakin, adik-adik sekolah minggu GKI Bandar Lampung adalah adik-adik yang taat, yang selalu dengar-dengaran kepada papa mama, kepada ibu guru, bapak guru di sekolah, selalu berdoa dan menyembahnya kepada Tuhan. Oke, pasti adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu memuji dan memuliakan dan taat kepada orang tua, papa, mama, dan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Nah, setelah kita dengar firman Tuhan, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Ikuti. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas membuat rambu-rambu yang akan mengingatkan kita untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Apa saja ya yang harus kita lakukan supaya kita setia dan menyenangkan Tuhan? Yang pertama, kita harus berdoa setiap hari. Pray daily. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Obey God. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Trust God. Dan yang terakhir, kita harus selalu membaca firman Tuhan atau read His Word. Ya, adik-adik bisa membuat aktivitas ini bersama mama atau papa di rumah. Minta tolong mama dan papa ya. Oke, terima kasih adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, adik-adik dan juga Miss Uli, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Ya, Miss Ambar. Dipandu oleh Miss Lisa. Ya, anak-anak di rumah dan dimanapun kita berada, tetap menjadi anak-anak yang taat ya. Taat. Taat kepada mama papa, taat kepada ibu guru, taat juga kepada Tuhan Yesus. Oke, Miss Ambar. Sebelum kita menutup ibadah kita, Miss Uli, ada informasi loh untuk adik-adik sekolah minggu semua. TKK BPK Penabur Bandar Lampung saat ini sedang mengadakan lomba. Lombanya untuk anak-anak sekolah minggu GKI juga. Lombanya, wah, gampang sekali. Lombanya kreatif mengucapkan ayat firman Tuhan. Ya, ayat firman Tuhannya yang di sini ya. Ada dua kategori untuk usia 2 dan 3 tahun dan juga usia 4 dan 5 tahun. Ayo, ajak mama dan papa untuk bantu kalian untuk ikut
lomba kreativitas mengucapkan ayat firman Tuhan. Ada hadiahnya loh, Miss Alba. Ya, ada piala juga. Dan hadiah menarik ya, Miss Uli. Iya. Ayo, Dede, semua ikut ya lombanya. Oke. Ditunggu videonya untuk di-upload di IG PKK BPK Penabur Bandar Lampung ya, Miss. Ya, Miss Alba. Ditunggu sampai dengan tanggal 6 November 2020. Jadi teman-teman boleh sekreatif mungkin. Boleh pakai properti, boleh pakai kostum, apa saja boleh. Yang penting ingat ya, Miss Alba. Info lebih lanjutnya boleh follow IG PKK BPK Penabur Bandar Lampung dan juga boleh telepon Miss Uli dan Miss Nike. Oke, sudah selesai deh sekolah minggu kita hari ini. Miss Uli, ya, jangan dulu selesai. Kenapa? Sebelum kita selesai, ya, ada satu lagu pujian lagi nih supaya anak-anak di rumah tetap berhati-hati. Oke, Miss Ambar, pasti lagunya hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus memberkati.